Sebanyak 3.9 bilion ringgit diperuntukkan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bagi meneruskan pelaksanaan projek Point of Presence POP Fasa 2. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, perancangan projek itu melibatkan 3,693 buah lokasi berhampiran sekolah di kawasan luar bandar. Pelaksanaan projek Point of Presence ini menjadikan lokasi berhampiran sekolah, contohnya SMK Datuk Undang Haji Adnan ini, sebagai hub penyediaan infrastruktur jalur lebar gentian optik. Bila sebut ni selalu susah nak sebut, panjang ya. Infrastruktur jalur lebar broadband gentian optik, fiber optik ini untuk anak-anak ni. Ini adalah perkataan-perkataan yang menjadi, orang kata, kebiasaan, harus menjadi kebiasaan untuk kita, fiber optik ya. Dan sekolah ini menjadi hub bagi fiber optik broadband ini untuk kegunaan sekolah, kawasan perindustrian, premis-premis kerajaan seperti hospital, klinik desa, balai polis, balai bomba dan lain-lain. Selain itu, komunitas kita juga akan menikmati perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi yang lebih stabil.